Podcast. Pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Vita dalam acara Dunia Pesantren yang mengupas tuntas mengenai profil pengasuh, santri dan juga segala aktivitasnya. Pada pagi hari ini kita berada di Pesantren Ilmu Al-Quran yang biasa disebut dengan PIK. Dan kita berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang. Pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, inilah pengasuh PIK Kiai Haji M. Basori Alwi. Saat ini beliau tengah memberikan ceramah agama yang rutin diadakan setiap minggu pagi yang dihadiri oleh masyarakat Singosari dan sekitarnya. Sampai sini Aisyah itu tubuh nawakmu itu nafas Allah ditutupi sedia kue. Kiai Haji M. Basori Alwi adalah seorang ulama yang sudah sangat dikenal. Beliau adalah seorang ahli dalam ilmu Al-Quran. Walaupun juga mendalami ilmu agama lainnya, namun ilmu Al-Quranlah yang paling menonjol. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ali ashabihi wa ali wasallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ali ashabihi wa ali wasallim ajma'in. Juga mendirikan banyak pondok pesantren di seluruh Nusantara. Salah satunya adalah PIK yang ada di Singosari, Malang. Kiai Haji M. Basori Alwi dikenal sebagai pribadi yang tenang dan rendah hati. Meski memiliki banyak prestasi di usia muda, beliau tetap bersikap rendah hati. Semasa muda, Kiai Haji M. Basori Alwi pernah menjalani berbagai profesi. Beliau pernah menjadi tentara, anggota DPRD Jawa Timur, dan pernah berkeliling dunia melintasi 21 negara. Namun tampaknya menjadi ulama lah yang beliau rasa paling cocok. Beliau juga sering menjadi juri MTQ baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, saat ini kita akan bincang-bincang bersama Bapak Kiai Haji Basori Alwi selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa yang melatar belakangi Bapak mendirikan Pondok Pesantren ini Pak? Ya, ingin membentuk kader bangsa yang berakhlak Qur'ani. Dan prestasi apa saja yang pernah dicapai oleh Pondok Pesantren ini, Pak?
Ya banyak yang pernah dicapai, tapi diantaranya itu telah mengeluarkan kader-kader yang sekarang sudah berperan di masyarakat. Bahkan ada yang sudah sampai ke luar negeri, ke Mesir, ke Mekah, ke Yaman, dan pulang sudah berperan juga. Dan sudah ada yang di perguruan tinggi, ada yang di membantu di sekolah-sekolah dan mendirikan pesantren-pesantren juga. Jadi alhamdulillah cukup banyaklah bermanfaat. Dan pengalaman menarik apa saja yang Bapak dapat saat menjadi juri MTQ di tingkat internasional? Oh, banyak sekali. Yaitu pertama kenal dengan para ahli-ahli Quran internasional, kemudian mempererat hubungan kita dengan mereka, dan kita saling mengambil pengalaman dengan mereka bagaimana mengelola pendidikan Al-Quran di negeri masing-masing. Terima kasih Bapak. Wali. Itulah tadi wawancara bersama Bapak Kiai Haji M. Basori Alwi. Pesantren Ilmu Al-Quran yang terletak di Singosari adalah lembaga pendidikan kepesantrenan semisalaf. Didirikan pada tanggal 1 Mei 1978 lewat mujahadah yang tak kenal lelah dari Kiai Haji M. Basori Alwi. PIK hadir di tengah masyarakat untuk dakwah ila Allah dan memasyarakatkan ilmu-ilmu agama. Sesuai dengan namanya, PIK yang memiliki jumlah santri sebanyak 350 orang mempunyai spesialisasi dan prioritas pengajaran pada Al-Quran. Hal ini erat kaitannya dengan figur Kiai Haji M. Basori Alwi sebagai seorang intelektual Al-Quran dan notabene pendiri Jamiatul Qura wal Hufadz di Indonesia. Juga tidak lepas dari faktor demografi masyarakat Singosari yang rata-rata pesantrennya bernuansakan Al-Quran. Namun disiplin ilmu lainnya, bahasa Arab dan kajian kitab klasik juga memperoleh porsi perhatian yang besar. Batu TV, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat dan jamaah tahlil Bapak Haji Abdul Qadir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, apa tanggapan Anda dengan adanya PIK ini Pak? Bagaimana? Apa tanggapan Bapak dengan adanya PIK ini? Alhamdulillah tanggapan saya, TPIK sangat bermanfaat, sangat memperluas ilmu-ilmu yang dapat dipetik oleh semua mustami' dan masyarakat luas. Saya sangat simpati sekali dan sangat
sangat betul-betul sangat mendalami sejak awal sampai sekarang ini. Manfaatnya banyak sekali. Saya banyak menyerap ilmu dari PIK ini dan sampai saya tularkan kepada lingkungan kami di tempat. Di mana-mana saya ceritakan setelah dapat hasil pengajian dari PIK ini yang dipimpin oleh Al-Ustaz Basuri Alwi. Ya, terima kasih Pak. Sekian bincang-bincang saya dengan Bapak Haji Abdul Qadir. Dan kita akan jumpa saat lagi. Pemirsa, sekarang kita akan menuju ke kelas pembelajaran tafsir. Ya. Di majalis dzikri adab yajibu ayat masakat dakiru nabiha minha ayyadzurullah mukhlisina dzikra li'annahu ta'ala yuhtin nas ala qadri niyati ruya an nabi Ali al-Fudair bin Iyad radiyallahu anhu annahu qal tarkul amal li'ajri nas riyak wal amal li'ajri nas syirkun. Iqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Muttafaqun alaih. Wa yustahabbu al-julus fi hiyati dhikri. Wa yadkhulul jannah fardhu. Qalu, "Wa ma yadkhulul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hiyatu dhikri. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin lil malaika yadkhulu yakunu bil barq wa yakunu bil lisan." Walafwan minhu maka nabi berat walisan mak itu tiba awalnya bilai tak. Hanya masukkan alamat imamakum alun mukibayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa'da la syarika lah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأول هيا بنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى في قوله أنه رضي الله عنه قسم المنكرين بثلاثة أقسام. أما إنكارهم بلسان وهو الخطباء وهو الخاطب وهم العلماء. إنكار الخطباء بأن ذلك لا يستطيع أن يغير أمة إسلامية. أيها الإخوة الصداء والعزاء، قبل كل شيء أتقدم بخالص شكري. Inilah pemirsa metode pengajaran bahasa Arab. Yang kita saksikan saat ini adalah pidato dalam bahasa Arab atau yang biasa disebut dengan kitaubah. Dan yang tengah kita saksikan saat ini adalah metode pengajaran menulis Arab atau yang biasa disebut dengan kitabah. Waqad hadar Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu min adh-dhulli wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Idza wajib 'alaina an naquma bil qist fi kulli syai' wal qist wal 'adl. وبعدما أمرنا الله تعالى بالأدل
amarna Allah Ta'ala bi tilka al-ayah bil ihsan. Wa ihsan ma'nahu al-ihsan bi kulli syai' hatta bi dhabhi al-hayawan al-mashrub. Hadha kama qala Allah, hadha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kantor pusat yang ada di PIK. Mari. Assalamualaikum. What are we to do here? There must be a reason to be here. Lebih jelasnya kita temui Ustadz Abdul Ghofur selaku Ketua Satu Bidang Pendidikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, apa saja program pendidikan yang ditawarkan di PIK ini? Programnya ada dua, ada program reguler dan program non-reguler. Untuk program reguler yaitu pengajaran madrasah diniyah dengan jenjang 6 tahun mulai kelas 1 sampai kelas 6. Untuk tahap pertama, kita bekali santri dengan dua, yaitu bahasa Arab dengan Al-Quran. Untuk tahun pertama, yang kita fokuskan yaitu Al-Quran dan bahasa Arab. Kita gembleng santri-santri di PIK 2, yaitu pelajaran bahasa Arab sama Al-Quran. Untuk pengajian pagi, jam 4 sampai jam 5, bahasa Arab, kemudian jam 5 sampai jam 6 adalah Al-Quran. Kemudian karena ini ada yang sekolah luar, jam 7 pelajaran fikih, akhlak dan tarikh. Kemudian untuk badal isya yaitu meneruskan pelajaran yang pagi Al-Quran sama bahasa Arab sampai jam 9. Diharapkan setelah belajar Al-Quran dan bahasa Arab yang nantinya pada tahun ketiga pindah ke PIK 1 yang mendalami kitab-kitab Kutubut Turoh yaitu kitab-kitab kuning. Kemudian untuk yang di PIK 1 setelah 2 tahun di PIK 2 digodok sampai nantinya kelas 6 dengan berbagai disiplin ilmu yang diajarkan mulai dari fikih, akhlak, kemudian sorof yang mana nantinya kalau sudah keluar dari pesantren ini mereka sudah membawa bekal yang cukup
guna menyiarkan agama Islam, apa yang diperoleh di pesantren ilmu Al-Quran ini. Kemudian kegiatan yang non-reguler, yaitu ada kesenian Al-Banjari, kemudian ada olahraga dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai kegiatan-kegiatan untuk refreshing begitu. Nantinya kegiatan ini bisa mendorong kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi olahraga itu seminggu dua kali, hari Minggu dan hari Jumat. Olahraga ada sepak bola, kemudian ada bola voli dan basket. Yang mana dengan olahraga yang cukup, insya Allah belajar santri itu menjadi giat dan tidak aras-arasan begitu. Kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren ilmu Al-Quran. Kegiatan ekstrakurikuler yaitu khot atau tulis halus ya, selama seminggu yaitu satu kali hari Minggu kita datangkan guru yang senior yaitu Al-Ustaz Misbahul Munir, yang mana Ustaz Misbahul Munir adalah juri khot untuk wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah dari belajar ini beberapa santri kita kirim di beberapa lomba. Yang kemarin di mana itu di Sumenep, alhamdulillah kita juga dapat nomor. Insya Allah nanti pada bulan Juni atau Juli langsung kita kirim ke Kendari untuk lomba tingkat nasional. Kita harapkan nanti ikut lomba bisa menang. Itulah harapan dari pesantren ilmu Al-Quran. Itu tadi pemirsa bincang-bincang kami bersama Ustadz Abdul Ghofur, dan saat ini kita akan segera menemui Ustadz Gosi selaku Majelis Pertimbangan. Ya Ustadz, apa saja tugas dari Majelis Pertimbangan? Ya, Majelis Pertimbangan di sini yang dimaksud adalah Majelis Pertimbangan bidang pendidikan. Ya, tugas utamanya adalah mendampingi Kepala Madrasah, dalam hal ini Al-Ustadz Abdul Ghofur, di dalam beliau memanage pendidikan di pesantren ilmu Al-Quran ini. Satu, kalaulah beliau di dalam menangani pesantren ilmu Al-Quran ini mendapati satu kesulitan atau program apa yang ingin dicanangkan atau kurikulum perlu direvisi ataukah dalam perbaikan, maka kami bertugas untuk mendampingi ketua bidang pendidikan. Sebenarnya Majelis Pertimbangan ini masa jabatannya tak jauh beda dengan yang lainnya, cuman sebentar 2 tahun. Ya. Setelah kita temui Ustadz Gosi, kita akan segera temui Ustadz Abdul Qadir selaku ketua 2 bidang non kependidikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa tugas dari Majelis Bidang Non Kependidikan? Semua bidang atau semua hal yang berkenaan dengan hal-hal yang di luar pendidikan, misalnya perlengkapan, kesehatan, keamanan, perairan, ekosistem dan yang lain-lainnya. Untuk sanksi sendiri itu ada jenjangnya. Untuk pemula atau pelanggar pemula biasanya ya kenakan peringatan. Peringatan ini ada juga bertingkat ya. Ada sifatnya cuma dipanggil dan diberi nasihat. Ada juga peringatan yang agak keras sedikit, yakni mungkin ada hukuman yang sifatnya mendidik, ya gitu, demikian. Ya, terima kasih Ustadz. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Ustadz Abdul Qadir selaku ketua 2 bidang non kependidikan. Pemirsa, ini adalah lokal A yang masih dalam tahap pembangunan atau renovasi yang rencananya akan dibuat sebagai tempat fasilitas untuk santri seperti ruang komputer, ruang tamu dan juga ruang-ruang lain. Oh, 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 oh.
Pemirsa, setelah tadi kita dari lokal A, sekarang kita akan menuju pada lokal B. Di lokal B ini merupakan suatu ruangan luas yang digunakan sebagai ruang kelas, namun dikelilingi oleh kamar-kamar. Hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, dirimu min sejar. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah kian lapang, hidup sempit rasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah ini kita akan menuju ke lokal C. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Pemirsa, kita akan segera menuju ke lokal E yang juga berfungsi sebagai ruang koreografi dan juga ruang praktik. Cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi merawat hati, diri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak yang terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Hey! Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup. Saat ini dapat kita saksikan para santri tengah mengerjakan pekerjaan kaligrafi. Mereka tampak sangat serius dalam mengerjakan tugas mereka masing-masing. Minas tulis
Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Ihsan, salah satu santri di PI Kini yang telah meraih banyak prestasi. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Prestasi apa aja yang sudah kamu raih selama ini? Dulu pernah waktu lomba di UM, Kabupaten Malang, juara 1. Terus di UIN, berjuara 1 juga. Di UNISMA, juara 1. Terus di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, juara 1. Terus yang kemarin prestasi terakhir kemarin ada MTQ di Sumenep, itu kemarin juara 3. Ya ada, mungkin di dalam kaligrafi ini ada banyak golongan yang diantaranya hiasan mushaf, dekorasi, terus naskah. Adapun hiasan mushaf itu yang seperti saya bidang yang seperti saya buat ini namanya hiasan mushaf. Terus ada lagi bidang dekorasi yang merupakan penulisannya itu dengan cat. Kali ini kan pakai dengan tinta bersama pulpen celup ini, dinamakan mushaf. Terus yang dekorasi dengan cat. Terus ada lagi dalam perlombaan MTQ itu pakai cuma mengandalkan kaidah khot saja, tidak mengandalkan nilai lainnya, hanya mengandalkan ketulisan saja gitu. Ya, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Ihsan, salah satu santri berprestasi di BIK. Kegiatan santri yang bernilai komersial di pesantren dan belum adanya koordinasi yang baik untuk mengelolanya mengilhami pengurus untuk menciptakan satu wadah guna menampung kegiatan tersebut. Toko pesantren ilmu Al-Quran merupakan salah satu wadah untuk kegiatan komersial yang dimotori oleh seksi usaha di bawah pengawasan ketua umum. Secara resmi, Topiku berdiri pada bulan Juli tahun 2000 dengan mengambil lokasi di kampus PIK 2. Permodalan untuk usaha ini diambilkan dari kas pesantren dan keuntungannya disetorkan kembali ke pesantren. Semula Topiku hanya sekedar menampung segala bentuk penyediaan kebutuhan santri selain makanan dan minuman. Sebesar dan sekecil apapun keuntungan yang diterima, dalam menjalankan roda usahanya, Topiku tetap berpegang pada prinsip ta'awun untuk tetap membantu sesama muslim tanpa melepas prinsip profit oriented.
pemirsa, selain menerima santri laki-laki, Peiki juga memberikan ilmunya kepada para wanita, yaitu melalui Majelis Taklimul Quran Wanita Peiki. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Anissa Zaini selaku ketuanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, sejak kapan Majelis Khusus Wanita ini diadakan Bu? Februari 2003. Apa saja yang disampaikan Majelis ini untuk para anggotanya? Pertama, tartil. Tartil adalah mempelajari ilmu Al-Quran yang benar. Nomor dua, fikih. Nomor tiga, bahasa Arab. Iya, terus lain-lain ada pertama akhlak juga apa gitu. Masalah kan kitab-kitab yang lain ada juga gitu. Terus udah. Ya, itu tadi bincang-bincang saya bersama Ibu Anissa Zaini selaku ketua dari Majelis Taklimul Quran Wanita PIKI. Kegiatan di PIKI, para ustadz juga disediakan perumahan. Untuk saat ini, ada 5 buah rumah yang disediakan dan ditempati oleh 3 kepala keluarga. Aku takkan pernah.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. Lan tadkhulunna al-masjidal harama insha Allah aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhanika fath'an qariba. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Shadaqallahu al-'aliyyul 'adzim. Pemirsa Batu TV, sekarang kita akan menyaksikan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan di PIK. Sekarang kita berada di kelas Al-Quran tingkat dasar. Untuk para santri yang masih baru, di sini mereka mengaji juz amma sampai dengan juz 7. Dengan menggunakan metode tahik yang menekankan pada penguasaan makhraj dan sifat-sifat huruf. Dan di sini adalah kelas bahasa Arab tingkat dasar. Untuk menggunakan kitab Madarij keluarga karya Kiai Haji M. Basori Alwi jilid 1 dan juga jilid 2. Kita berada di kelas bahasa Arab menengah. Di sini para santri menggunakan kitab Madarij jilid 3 dan jilid 4. Pada tingkat ini sudah belajar menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab secara langsung. Wa ayatullah dan
Dan yang terakhir adalah kelas Al-Quran Menengah. Di kelas ini diajarkan Al-Quran mulai juz 8 sampai dengan juz 30. Digunakan metode tartil, di mana santri membaca secara bergiliran dan guru hanya mengawasi saja. Dan sekarang kita akan mengobrol dengan para santri di UBIK yang berasal dari luar kota Malang. Rata-rata mereka berumur 12 sampai dengan 15 tahun dan kita akan segera berkenalan dengan mereka satu persatu. Ya dek, mulai dari ujung, namanya siapa? Madar Fahim Mubarok, Jakarta. Muhammad Subhan Zuliansyah, bukan, Malang. Muhammad Ali Shodikin, dari Sumatera Selatan. Ya. Nama saya Muhammad Fadil, saya dari NTT Pulau Sumba. Nama saya Kusni Sukron, dari Pasuruan. Ya, dan adik sudah berapa lama mondok di sini? Kurang lebih saya udah mondok di sini sekitar 2 tahun. Mulai umur berapa? Mulai saya masuk ke sini mulai sejak saya umur 16 tahun sampai sekarang 17 tahun. Dan adik, apa alasannya mondok di sini? Apa karena disuruh orang tua atau mungkin karena emang kepingin? Kepingin. Iya. Apa adik sering ketemu dengan orang tua? Lalu apa cita-cita adik kalau misalnya udah lulus dari PIK ini? Ingin menjadi kiai. Ya, itu pemirsa tadi wawancara bersama para santri di PIK ini. Eksal Banjari merupakan salah satu kesenian yang ada di pesantren ilmu Al-Quran. Berdiri pada tanggal 1 Mei 1990. Di sini diajarkan lagu-lagu qasidah ala Timur Tengah. Sehingga hal ini dapat memicu para santri untuk mengiringinya dengan rebana. Maka dipakailah alat musik banjar yang kemudian dinamakan kesenian Al-Banjari. Ekstra Al-Banjari ini merupakan salah satu wadah untuk menampung minat dan bakat santri di bidang olahraga dan juga musik Islami. Adbaul Makin merupakan sebutan Jamiah Al-Banjari, pesantren ilmu Al-Quran yang mengandung filosofi bahwa para santri ingin menjadi pengikut Rasulullah yang selalu membaca solawat. Di samping seni Al-Banjari, kesenian kaligrafi dan khot Arab juga mendapatkan prioritas penting dalam kegiatan pesantren. Kegiatan ini merupakan suatu wadah untuk menampung bakat santri dalam seni kaligrafi. Samping itu, pesantren ilmu Al-Quran juga mengembangkan seni tilawatil Quran Bilgina. Kesenian ini mendapatkan prioritas paling tinggi di pesantren ilmu Al-Quran. Mengingat figur Kiai Haji Basori Alwi merupakan salah satu pendiri Jamiatul Qurau Wal Hufat Indonesia. Melalui bimbingan beliaulah sudah tersebar kori-kori tingkat nasional maupun internasional. Ya
dimanapun Anda berada. Demikianlah acara Dunia Pesantren yang berlokasi di Pesantren Ilmu Al-Quran di Singosari. Sampai jumpa di pesantren-pesantren yang lainnya, dan semoga Anda mendapatkan gambaran yang benar mengenai pesantren-pesantren yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.